Okay guys, hari ini saya nak sharekan satu benda mengenai tempat pemegang tuil glovebox. Ini adalah pemegang dia, ini yang baru, ini yang lama. Dan inilah gloveboxnya untuk Proton Saga FLX. Okay, jom kita kongsikan. Baiklah, apa yang menyebabkan saya nak tukar benda ni? Sebab, tengok tu, dia dah patah. Boleh nampak? Dia dah patah, jadi menyebabkan dia sangkut dan tak boleh nak buka. Mesti ramai pengguna Saga FLX yang pernah mengalami perkara ini. Jadi, kita kena beli yang baru ataupun gam je kat tempat tu. Kalau rasa tak nak beli baru, anda boleh DIY dan gam sahaja kat situ. Akan tetapi, dia punya ketahanan kita tak dapat lah nak pastikan. Jadi, kita hari ini saya nak sharekan cara pasang dia. Okay, sekarang kita dah buka 4 skru yang ada. 1, 2, 3 dan 4 kat belakang sini. Lepas tu kita dah boleh tarik keluar lah daripada tempat ini. Okay, so sekarang kita akan masukkan pula. Okay, cara masukkan dia, masukkan tu dia kena masukkan dekat terpasal. And then dia punya pemegang ni kau kena tarik sikit macam tu. Okay, kita pause dulu. Baik, lepas kita masuk je kat situ. Okay, nampak tu, dia boleh masuk. And then terus kita letak dan kita ikat balik menggunakan screwdriver keempat-empat skru tersebut. Kita letak skru tu. 1, 2, 3 dan 4. Okay, begitu saja. Lepas tu kita dah siap pasang dalam gelobok. Kita dah siap pasang keempat-empat skru tadi. Lepas tu kita dah siap masukkan. And then cara masukkan gelobok balik macam ni, macam ni, macam ni. Dan yang kat sini kita tekan sikit. Okey, dah siap. Gitulah cara untuk menyelesaikan masalah gelobok tak boleh buka untuk Proton Saga FLX. Very simple. Jangan tekan butang subscribe dan like video ni untuk anda akan tidak terlepas untuk belajar mengenai cara nak tukar gasoline fuel filter untuk Proton Saga FLX pada masa hadapan. Kita jumpa lagi di video akan datang. Jika anda ada masalah mengenai apa-apa sahaja pasal Proton Saga FLX, tuliskan komen di bawah dan saya akan bantu anda. Assalamualaikum.